Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekalian, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul untuk menghadiri majelis ilmu ini, tentunya menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata beliau, menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang salat ketika safar, ya. Ada beberapa poin yang kita jelaskan, di antara tentang masalah qasar, ya. Di qasar itu ada poin-poin serba-serbi qasar kita sudah kita jelaskan. Begitu juga tentang masalah jamak. Sedikit dibahas oleh Al-Imam Syaukani tentang menjamak dua salat, yaitu antara zuhur dan asar, kemudian maghrib dengan isya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang salat kusuf. Apa itu salat kusuf? Salat kusuf adalah salat gerhana, ya, bahasa Arabnya kusufun, ya, berasal dari kata-kata kasafa, itu artinya kusuf, gerhana. Nah, soal gerhana yang mana pada akhir-akhir ini kita dapatkan, ya, bapak-bapak sekalian, gerhana ini sering terjadi, ya, khususnya gerhana bulan. Ya, memang kata para ilmuwan, para ahlinya, ahli astronomi dan perbintangan, memang gerhana bulan itu memang lebih sering daripada gerhana matahari, ya. Gerhana bulan memang lebih sering daripada gerhana matahari. Nah, maka penting untuk kita pelajari bersama sehingga kita bisa mengetahui apa hukumnya dan bagaimana tata caranya, agar ketika pelaksanaannya kita sudah paham, tidak lagi bertanya-tanya. Ya, jadi ini pentingnya kita mempelajari ilmu agar ketika datang waktu mempraktekkannya langsung kita bisa lakukan. Maka itulah para ulama dahulu mengatakan ilmu itu harus kita miliki terlebih dahulu sebelum kita beramal, ya. Al ilmu qabla al qawli wal amal, kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya. Satu bab khusus beliau jelaskan bahwasanya ilmu itu harus kita miliki sebelum kita berkata dan beramal. Nah, jadi termasuk sebelum kita beramal kita harus tahu dulu bagaimana fikihnya yang berkaitan dengan sholat gerhana ini, sehingga nanti ketika sudah praktek kita bisa melaksanakannya dengan benar, tata cara yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau mengatakan bab sholatul kusuf, bab tentang sholat gerhana. Gerhana di sini baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ya. Hiya sunnatun wa asahuma warada fi sifati harabatan fi kulli raqatin ruku'an wa warada thalathatun wa arba'atun wa khamsatun yaqra'u baina kulli ruku'aini wa warada fi kulli raqatin ruku'un wa nudiba ad-du'a wa takbiru wa tasadduqu wal istighfar. Ya, beliau mengatakan hiya, salat kusuf, salat gerhana itu hukumnya sunnah, kata beliau. Hiya sunnatun, salat gerhana baik matahari ataupun gerhana bulan, kata beliau sunnah, ya. Dan ini pendapat beliau dalam kitab Durarul Bahiyyah ini. Wallahu a'lam bissawab. Adapun pendapat para ulama, ya, tentang hukum salat gerhana, maka kita bagi dulu antara gerhana matahari dengan gerhana bulan, karena perbedaan ulama ini nggak sama tentang salat gerhana matahari dengan gerhana bulan. Kita mulai dulu pembahasan dari gerhana matahari, ya. Salat gerhana matahari ini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada dua pendapat, ikhwan sekalian, ya, tentang hukum salat gerhana matahari. Ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat mayoritas ulama, jumhur al-ulama. Mereka berpendapat annaha sunnatun, bahwasanya salat gerhana matahari adalah sunnah. Jumhur termasuk imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ini pendapat yang masyhur dari mereka bahwasanya salat gerhana matahari itu sunnah. Ya, ini pendapat pertama. Mereka berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah yang memerintahkan. Ya, Rasulullah pernah mengatakan, "Fa idza ra'aitum dzalika wa sallu." Apabila kalian melihat gerhana matahari, maka salatlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada anjuran-anjuran kata mereka. Ya, tapi kenapa mereka enggak mengatakan wajib? Karena digabungkan dengan hadis lain, yaitu hadis Isra dan Mi'raj, yang mana salat wajib itu hanya ada 5, ya. Kemudian juga hadis Arabi, hadis Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah tentang salat yang wajib. Rasulullah menjelaskan 5 waktu, tidak ada yang ke-6. Maka dari sini mereka berpendapat, mayoritas ulama berpendapat sunnah saja, ya. Pendapat yang kedua, ya, mengatakan bahwasanya salat gerhana matahari wajib, ya, bagi orang yang melihatnya atau mendapatkan kabar bahwasanya sudah terjadi gerhana matahari, ya. Nah, ini pendapat Imam Abu Awanah. Abu Awanah ini memang gak, ya, mungkin di telinga kita tidak terlalu masyhur, ya, tapi beliau seorang ulama besar, ulama hadis. Ya, beliau ulama hadis, beliau memiliki karangan dalam kitab-kitab hadis, Abu Awanah. Ya, orang-orang yang bergelut di dunia hadis pasti tahu nama Imam Abu Awanah. Dan ini adalah salah satu riwayat di dalam mazhab Hanafiyah, salah satu pendapat di dalam mazhab Hanafiyah. Dan juga ini didukilkan dari Imam Malik, ya. Pernah ada riwayat mengatakan bahwa Imam Malik ketika beliau menjelaskan tentang salat gerhana, beliau menyamakan hukumnya dengan salat Jumat, ya. Nah, salat Jumat apa hukumnya? Wajib. Nah, seperti itu. Ada riwayat dari Imam Malik, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini memang diriwayatkan dari ulama-ulama tadi. Nah, ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fatul Bari, bisa dibaca, ya, bagaimana nukilan beliau terhadap pendapat-pendapat ulama ini, wallahu a'lam. Dari, ya, mereka berdalil, ulama yang mengatakan wajib berdalil tentunya dengan perintah-perintah Rasulullah. Tadi yang sudah kita bacakan, di antaranya sabda Rasulullah, "Idza ra'aitum dzalika fad'u wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu." Kata Rasulullah, kalau kalian melihat gerhana, maka berdoalah, bertakbirlah, sedekahlah, dan salatlah. Nah, ada sabda Rasulullah, "Wa sallu." Ya, dalam riwayat lain yang Rasulullah mengatakan, "Fa idza ra'aitum syai'an fafza'u ila dzikrillah." Apabila kalian melihat gerhana itu, segeralah kalian berzikir kepada Allah. Dalam riwayat lain, bersegeralah kalian bersolat. Ya, segeralah kalian sholat. Nah, ini dalil berarti bahwasanya diperintahkan. Hukum asal perintah wajib, kata mereka. Berarti wajib hukumnya. Wallahu a'lam, ya. Jadi masalah khilafiyah di antara para ulama. Pendapat yang lebih menenangkan hati adalah pendapat pertama, ya. Kenapa? Menggabungkan dalil-dalil yang ada. Sebagaimana sudah kita ketahui, ikhwan sekalian, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam kaidah usul fikih, ulama sering mengatakan annal jam'a aula minat tarjih. Mengumpulkan dalil itu lebih baik daripada memilih salah satunya, merojihkan salah satunya, ya. Jadi cara mengumpulkan hadis-hadis ini agar tidak bertentangan, berarti perintah di sini kita bawakan hanya untuk sunnah, ya. Adapun hadis-hadis yang membatasi sholat cuma 5 waktu saja, itu menunjukkan yang wajib ainnya, selebihnya berarti sunnah atau fardu kifayah seperti sholat jenazah dan sholat id. Nah, wallahu a'lam. Ada masalah gerhana ini, insyaallah pendapat yang lebih kuat pendapat pertama, yaitu jumhur ulama, hukumnya sunnah salat gerhana matahari, ya. Ada masalah gerhana bulan, maka ini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Tapi setahu kami tidak ada ulama yang berpendapat wajib, ya. Nah, ulama berbeda apakah salat gerhana bulan ini wajib sunnah dikerjakan secara berjamaah, ya, atau dia sunnah tapi tidak berjamaah. Di situ khilafnya, Ya, sebagian ulama mengatakan salat gerhana bulan sama seperti gerhana matahari. Dia disunnahkan sama seperti gerhana matahari. Gerhana bulan sama seperti gerhana matahari, sunnah dan dikerjakan secara berjamaah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, mereka berpendapat bahwasannya salat gerhana bulan persis sama hukumnya dengan gerhana matahari. Wallahu a'lam. Pendapat kedua, ya, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwasanya gerhana bulan itu hukumnya sunnah, tapi seperti sunnah-sunnah yang lain. Maksudnya gimana? Afdolnya dikerjakan di mana? Salat sunnah itu dikerjakan di mana? Di rumah. Ya, salat gerhana bulan itu memang sunnah, tapi dia dikerjakan di rumah, bukan berjamaah. Ya, dan sama seperti salat sunnah yang lain, tidak ada tambahan ruku. Berbeda dengan gerhana matahari, nanti akan kita jelaskan itu rukunya ada berapa kali, Pak? Ada 2 kali. Ya, beda dengan salat sunnah lain. Ataupun adapun gerhana bulan, kata ulama yang berpendapat kedua ini, itu sama seperti salat sunnah lain, tidak ada tambahan ruku. Wallahu a'lam bissawab. Ya, pendapat pertama tadi berdalil dengan sabda Rasulullah, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aituhuma fasallu. Kata Rasulullah, apabila sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah tanda, 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kalian melihat dia gerhana, dan terjadinya gerhana bukan karena kematian seseorang atau karena hidupnya seorang, bukan. Ya, karena memang ya di zaman Rasulullah itu terjadi gerhana matahari bertepatan dengan meninggalnya siapa? Gerhana matahari di zaman Rasulullah itu bertepatan dengan meninggalnya, wafatnya siapa? Ibrahim. Ya, Ibrahim anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibrahim meninggal, pas terjadi qadarullah gerhana matahari. Nah, sebagian orang berkeyakinan, oh ini karena wafatnya Ibrahim. Ya, dan terjadi ada khurafat-khurafat yang lainnya. Akhirnya Rasulullah jelaskan, tidak seperti itu. Ya, sungguhnya matahari dan bulan itu tanda-tanda kekuasaan Allah, tidaklah terjadi gerhana kecuali karena kekuasaan Allah. Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Kalau kalian lihat gerhana, kata Rasulullah, salat gerhana matahari ataupun bulan. Nah, ini umum. Rasulullah menyamakan antara matahari dengan bulan. Berarti sama saja, nggak ada bedanya. Ya. Pendapat kedua, pendapat Abu Hanifah tadi mengatakan apa? Sunnahnya sama seperti salat sunnah yang lain, tidak berjamaah, tapi di rumah saja. Kok bisa seperti itu? Mereka berpendapat, ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwasannya tidak ada nukilan dari Rasulullah SAW, beliau itu salat gerhana bulannya secara berjamaah. Bahkan tidak ada nukilan Rasulullah salat gerhana bulan. Silakan cari. Ya, yang ada itu Rasulullah salat gerhana matahari. Gerhana bulan ada nggak? Nggak ada, Pak. Silakan cari hadisnya. Kalau ketemu besok datangkan, ya kita lihat apakah memang benar-benar ada hadis Rasulullah salat gerhana bulan. Padahal tadi sudah kita singgung, gerhana bulan itu lebih sering daripada gerhana matahari. Kok bisa nggak ada hadisnya? Ya, kata ulama, ini dalil berarti Rasulullah tuh ngerjakannya di rumah, bukan secara berjamaah, kata mereka. Kuat nggak kira-kira? Kuat, logis sekali, Pak, alasannya, Pak. Ya, kita lihat di zaman sekarang banyakan gerhana bulan kan? Gerhana matahari jarang-jarang, Pak, berapa tahun sekali. Tapi gerhana bulan itu kadang-kadang setahun bisa 2 kali. Ya, kita dapat gerhana, ya kadang total, kadang tidak, seperti itu ya, tergantung. Nah, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak, tapi kenapa nggak ada nukilannya? Ini dalil Rasulullah itu sholat di rumah, makanya nggak ada sahabat yang mengetahui. Adapun gerhana matahari, karena Rasulullah kerjakan di masjid, sahabat lihat berjamaah rame, jadi dinukilkan sampai kepada kita sekarang. Ya, Allah, pendapatnya cukup kuat. Meskipun kalau kita berdalil dengan keumuman sabda Rasulullah yang tadi sudah kita jelaskan, itu pun juga kuat. Ya, jadi kalau anak pribadi menganggap ini termasuk permasalahan yang wasi'. Ya, al-amru fihi wasi', perkara ini luas. Yang ingin berjamaah salat gerhana bulannya silakan. Insya Allah tidak masalah. Kalaupun tidak mau, Ustaz ingin sholat duduk di rumah sendirian, tidak masalah juga insya Allah, ya. Karena toh juga hukumnya hanya sunnah. Kalaupun antum tidak sholat, insya Allah juga tidak berdosa bapak-bapak sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tapi jelas kalau matahari itu sunnahnya berjamaah. Kalau gerhana matahari sunnahnya berjamaah. Adapun sholat sunnah gerhana bulan itu lebih luas. Ya, silakan yang ingin berjamaah boleh, yang ingin sholat sendirian juga diperbolehkan. Tapi yang perlu diketahui, ini juga yang harus kita ketahui, disyariatkannya sholat gerhana itu kalau gerhananya benar-benar terlihat. Makanya seluruh hadisnya itu Rasul mengatakan idza ra'aitum, kalau kalian melihat, ya. Bukan idza ra'aitum tilfaz, kalau kalian nonton TV, lihat ada kabar bahwasanya malam ini akan ada gerhana. Nggak ada, karena dalam Rasul nggak ada TV, ya. Jadi TV itu bid'ah secara lughawiyah, ya. Tapi nggak masalah ditonton asal tontonannya benar, ya. Nonton Roja TV, nonton Insan TV, Surau TV, tidak masalah. Tapi kalau yang ditonton sinetron, ya, apalagi telenovela, jangan, ya, jangan ditonton. Nah, jadi bukan karena dengan mendengar kabar, baca berita, ya, di berita-berita online atau lihat di TV, ya, atau di media cetak dan seterusnya, bukan itu, Pak. Kalau kita lihat, Ustaz gimana kalau cuaca mendung, Ustaz? Ya sudah, nggak sholat, ya. Jadi Islam ini mudah, nggak usah dipersulit. Yang lebih aneh lagi, kadang-kadang sebagian orang sudah dapat kabar berita malam ini terjadi gerhana, bukannya sholat malah nonton gerhana. Oh, asik nih, gerhana bagus, dijadikan pemandangan. La haula wala quwata illa billah. Padahal kata Rasulullah, Pak, Allah itu ingin menakut-nakuti hambanya. Tapi orang sekarang bukannya takut, malah jadi hiburan gerhana. Waliyazubillah, ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan kalau lihat. Ustaz, kalau kita nggak lihat tapi kawan kita lihat, ya ikut dia lah. Ya, dia lihat, kita kalau kita percaya sama dia seorang muslim jujur, ikut. Berarti nggak harus, berarti bukan berarti semuanya harus ngelihat, tidak, Pak, ya. Misalnya ada 2 orang yang lihat, saya kelihatan, Ustaz, ya sudah, sholat sama-sama meskipun yang lain nggak lihat. Intinya ada yang melihat, nggak harus seluruhnya. Persis sama seperti ru'yatul hilal ketika Ramadan, itu kan nggak harus seluruh kita lihat, cukup beberapa orang lihat, memberikan persaksian di depan Kementerian Agama, diiyakan, diumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu juga masalah gerhana. Ya, kalau sekedar prediksi, ya, padahal cuaca mendung nggak kelihatan, maka tidak disyariatkan. Ya, sekali lagi harus terlihat. Kalau nggak kelihatan jangan. Kalau Anda seperti itu, misalnya disuruh jadi imam, minta sholat imam sholat gerhana, Anda lihat dulu. Kalau nggak ada, nggak jadi. Tapi kalau memang sudah mulai gerhana kelihatan, ya kita sholat. Ya, kita salat. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan. Beliau mengatakan wa as-sahhu ma warada fi sifati harakatan. Ya, dan hadis yang paling sahih menjelaskan tentang tata cara salat gerhana ini adalah bahwasanya salat gerhana itu 2 rakaat. 2 rakaat, ya. Jadi sama seperti salat sunnah yang lain 2 rakaat. Akan tetapi kata beliau di sini fi kulli rakaatin ruku'an. Tapi di setiap rakaatnya ada 2 kali ruku. Ada 2 kali ruku. Ya. Insya Allah yang sudah pernah salat gerhana tahulah. Sering, ya, kita, ya, salat gerhana, ya. Sering, dulu pernah gerhana matahari pernah terjadi waktu di ICI itu, pernah pagi-pagi kalau tidak salah. Ya, kalau gerhana bulan sering sudah kita jumpai bersama-sama. Wallahu a'lam. Jadi setiap rakaat ada 2 kali ruku. Ya. Jadi intinya 2 rakaat berarti ada 4 ruku dan 4 sujud. Ya, pada 2 rakaat ada 4 ruku dan 4 sujud. Ya. Nah, wa warada 3 wa 4 wa 5, dan ada riwayat lain. Harus kita ketahui juga, Bapak, tapi yang paling sahih kata beliau tadi, setiap rakaat itu ada 2 ruku. Tapi ada dalil-dalil lain, diriwayatkan secara sahih juga dari sebagian para sahabat bahwasannya mereka pernah sholat gerhana itu 1 rakaat 3 ruku. Ya, bahkan ada riwayat 4 ruku, bahkan ada riwayat 5 ruku. Ya, ada sahih riwayatnya. Ada riwayat yang 3 ruku, ya, itu diriwayatkan dalam Imam Sahih Muslim. dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Ya, beliau meriwayatkan bahwasanya salat kusuf, salat gerhana itu satu rakaat ada 3 ruku. Ya, ini hadis sahih ya dari Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim. Begitu juga hadis riwayat Imam Tirmidhi dari Ibnu Abbas juga 3 ruku. Ya, juga hadis yang lain, hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai. Jadi ada beberapa hadis, ya. Nah, ada riwayat lain 4 ruku. Satu rakaat 4 ruku. Itu juga sahih di dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sahih Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas, ya. Yang 5 ruku juga ada riwayatnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim dan Imam Al-Bayhaqi dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Nah, tapi ini riwayat-riwayat seperti ini diperselisihkan oleh para ulama. Ustaz, bukankah di Sahih Muslim? Betul, di Sahih Muslim. Tapi ini termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, tapi Imam Muslimnya dikritik. Ya, jadi memang ada beberapa hadis sahih yang diriwayatkan dalam Imam Muslim itu dikritik oleh para ulama. Kenapa? Karena menyelisihi riwayat yang lebih sahih. Karena yang ada dalam Bukhari dan Muslim dalam riwayat yang lain itu cuma 2 ruku, ya. Tidak ada dalam Sahih Bukhari dikatakan 3, 4, 5 ruku, nggak ada. Dalam Sahih Muslim adanya 3 dan 4 itu. Kalau yang 5 itu nggak ada dalam Sahihain, adanya dalam Sunan, ya. Wallahu a'lam bishshawab. Maka sebagian ulama menilai ini hadis-hadis ini syadz. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat riwayat-riwayat yang menunjukkan ada solat gerhana di satu rakaat lebih dari 2 ruku, 3, 4, dan 5, ini seluruhnya syadz. Dan ini termasuk pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah ta'ala. Ya, Allahu a'lam. Jadi pendapat yang lebih kuat insyaAllah cuma 2 ruku saja. Di setiap satu rakaat cuma 2 ruku. Paham Pak ya? Jadi sama seperti sholat pada umumnya, cuma rukunya ditambah. Jadi setelah takbiratul ihram, ya baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah. Dan bacaan suratnya panjang. Bacaan suratnya panjang. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bacaannya itu kurang lebih seperti membaca surat Al-Baqarah. Ya, seperti membaca surat Al-Baqarah. Panjang sekali. Selesai itu baru rukunya sama seperti berdirinya, ya, atau mendekati, ya. Nah, setelah ruku sami Allahu liman hamidah, ya, itu nggak sujud tapi baca Al-Fatihah lagi dan baca surat lagi yang panjang tapi lebih pendek dari bacaan yang pertama. Nah, lebih pendek. Setelah itu baru ruku lagi. Rukunya juga sama seperti bacaannya, baru sami Allahu liman hamidah lagi, baru sujud. Ya, nah ketika i'tidal itu juga berdirinya sama seperti ruku. Jadi diulang-ulang sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyi'ta min syai'in ba'd. Diulang li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus berkali-kali, diulang-ulang. Berdiri panjang sekali, ya. Baru sujud. Sujud pun seperti itu lama. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, diulang-ulang terus. Ya, ikuti imam saja, ya. Dipanjangkan, diulang-ulang. Sebelum berdiri jangan berdiri duluan, ya. Kalau lama imamnya kok nggak berdiri, apa imamnya udah mati, ya? Saking lamanya misalnya sujudnya, ya. Memang seperti itulah salat gerhana, Pak. Lama, ya. Nah di rakaat kedua seperti itu juga 2 kali ruku, tapi bacaannya lebih singkat lagi dari rakaat yang pertama. Wallahu a'lam bishshawab. Nah, jadi ini cara mengerjakan sholat gerhana, 2 kali ruku di setiap satu rakaat. Jadi 2 rakaat itu ada 4 ruku dan ada 4 kali sujud dan bacanya dipanjangkan, ya. Saat kalau nggak kuat nggak kuat baca Al-Baqarah, ya minimal 1 atau 2 juz lah, ya, 1 atau 2 juz insyaallah 1 atau 2 jam selesai, ya. Masalahnya kalau sholat tarawih enak, ya, banyak rakaatnya, bisa ini, tapi cuma dua rakaat. Ya, cuma 2 rakaat. Ya, kalau Anda yang pernah praktekkan biasanya 1 juz Anda baca, ya. Itu 1 jam. Itu satu jam. Sebagian ikhwan itu setelah dia ruku, ya, rukunya lama. Mau berdiri itu hampir jatuh. Biasanya mabuk dia, pusing kepalanya. Nah, apalagi yang sudah agak tua, ya, kadang-kadang nggak kuat. Kalau nggak kuat, ya duduk ikhwan, duduk. Ya, wallahu a'lam bishshawab. Jadi bacaannya dipanjangkan. Kenapa kok panjang? Ya karena menunggu agar gerhananya selesai. Kalau gerhana matahari itu lama, kadang-kadang 2 sampai 3 jam, baru selesai, ya. Ya kalau gerhana bulan memang agak cepat dia, paling setengah jam selesai kadang-kadang. Tapi kalau gerhana matahari itu lama, makanya bacaannya dipanjangkan oleh Rasulullah SAW. Dan waktunya, waktu dimulai sholat gerhana ketika gerhana sudah mulai kelihatan nampak, bukan total, enggak, sudah terlihat sedikit mataharinya tertutup misalnya, itu sudah mulai masuk kita sholat. Selesainya kapan? Selesainya ketika sudah nampak lagi bulat matahari atau bulannya. Ya, nah itu kata dijelaskan oleh para ulama. Nah pertanyaannya, kita mulai sudah mulai gerhana kita mulai, ya kita baca sudah panjang, kayaknya sudah panjang, tapi sudah selesai sholat, ternyata gerhana belum selesai. Gimana? Apakah ngulang lagi? Kata ulama tidak perlu, ya. Insya Allah sudah cukup. Wallahu a'lam. Nah makanya dipanjangkan itu kenapa? Agar kita lebih yakin gerhananya benar-benar sudah selesai. Makanya Rasulullah itu bacanya dipanjangkan oleh beliau. Nah wallahu a'lam bissawab. Kalau imamnya nggak hafal, maka insya Allah boleh sambil lihat mushaf, boleh, ya. Yang nggak boleh lihat mushaf itu kata ulama sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu nggak butuh panjang bacaannya, ya. Tapi kalau sholat sunnah tarawih, ya, sholat sunnah gerhana, insya Allah tidak masalah sambil lihat mushaf, ya. Nah kalau mushafnya di dalam HP saat boleh nggak? Boleh. Cuma kalau bisa dimatikan dulu apa? Datanya, ya. Nanti sedang baca cek masuk WA, buka WA, nah laju baca WA gitu, ya. Jadi kalau bisa matikan data, tidak masalah. Yang penting dibaca Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Lebih bagus lagi kalau kita suruh yang jadi imam itu yang hafal Quran, ya. Jadi dia baca Al-Baqarah seperti itu, insya Allah itu lebih bagus lagi. Nah, kemudian kita mengatakan yaqra', beliau mengatakan yaqra' baina kulli ruku'ain, ya, membaca Al-Fatihah dan surat yang cukup panjang di setiap rakaat antara 2 ruku itu kata Imam Syaukani. Nah, wa warada fi kulli rak'atin ruku'un, dan ada sebagian riwayat, ya, disebutkan bahwasanya 1 rakaat cuma 1 ruku. Tapi ini juga pendapat yang kurang atau riwayat yang kurang tepat. Sekali lagi riwayat yang paling sahih adalah 2 ruku. Ya, ada pun 1, 3, 4 dan 5 ini riwayatnya kurang tepat. Dijelaskan oleh para ulama riwayatnya syadz, nyeleneh, menyelisihi yang lebih sahih. Kemudian beliau mengatakan wa nudibad du'a wat takbir wat tasadduq wal istighfar. Nah, ketika terjadi gerhana, Bapak-bapak sekalian, itu bukan hanya salat yang dianjurkan. Nah, ini kadang-kadang kita taunya cuma salat sunnahnya, tidak. Ada sunnah-sunnah lain ketika terjadi gerhana. Ya, apa? Di antara kata beliau berdoa. Jadi jangan lupa doa ketika terjadi gerhana. Terserah mau doa apa, ya. Dengan doa-doa kebaikan, ya, doa-doa yang mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat, ya. Kemudian takbir, bertakbir, ya, banyak-banyak takbir, banyak-banyak bertakbir. Allahu Akbar, bertakbir kita ketika melihat gerhana. Kemudian wa tasadduq, bersedekah, banyak-banyak sedekah. Kalau memang sudah terjadi gerhana langsung banyak-banyak sedekah, ya, karena diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya diantara sunnah pula istighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Dalam riwayat, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis Asma' bintu Abi Bakar, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah pernah bersabda, faida ro'aitum dzalika, kalau kalian melihat gerhana, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, wa sallu, dan salatlah. Dalam riwayat lain mengatakan apabila kalian melihatnya, fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wastighfarih, kalau kalian melihat gerhana, bersegeralah kalian berzikir, berdoa, dan beristighfar. Ini juga hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi ini beberapa sunnahnya, bukan hanya salat, tapi ada amal ibadah yang lain. Ingat sekali lagi Bapak-bapak sekalian, bukan malah kita jadikan hiburan, ya, tidak diperbolehkan kita jadikan hiburan, sengaja beli kacamata hitam, ya, untuk melihat gerhana matahari, bukan itu. Ya, hikmah adanya gerhana itu untuk menakut-nakuti hamba Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu ingat Allah Maha mampu mempertemukan antara matahari dengan bulan. Di hari kiamat bukan hanya menutupi, benturan dia, hancur berdua-duanya. Ya, hancur dunia ini, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, di antara sunnah pula yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Syaukani, tapi kita tambahkan ikhwan, yaitu khurujun nisa' lis-shalah. Yaitu wanita juga ikut salat. Ya, jadi di salat gerhana ini wanita juga dianjurkan untuk ikut salat. Wanita juga dianjurkan untuk ikut salat. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, di antara hadis Asma' dan hadis yang lainnya. Kemudian di antara sunnah pula adalah ketika kita mau memanggil orang untuk sholat, ya kita panggil dengan ucapan as-sholatu jami'ah. Ya, jadi kita ucapkan bukan dengan azan. Tidak ada azan, tidak ada iqamat. Tidak ada azan, tidak ada iqamat. Tapi kita ucapkan as-sholatu jami'ah satu kali saja. Ya, dibaca satu kali saja dengan suara yang lantang. Kalau bisa sekarang pakai mikrofon pembesar suara agar orang mendengarkan. Artinya salat mau sudah dilaksanakan. Ya, dan perkataan as-salatu jami'ah, Bapak-bapak sekalian, ini hanya diriwayatkan di dalam salat gerhana. Adapun salat Idul Fitri, Idul Adha ada enggak? Tidak. Meskipun di sebagian tempat amalkan ya, tapi setahu saya tidak ada dalilnya kalau salat Id ya. Yang ada itu salat gerhana. Ya, jadi jangan dikias-kiaskan. Kalau dikiaskan nanti semua sholat tarawih juga seperti itu, ditambah banyak nanti aturan syariat yang dibikin-bikin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sholat gerhana, selesai pembahasannya. Singkat. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat meminta hujan. Istisqa berasal dari kata-kata istasqa yastasqi, maknanya talabus suqya, meminta air hujan. Ya, ini makna istisqa. Beliau mengatakan bab salatul istisqa, bab tentang salat istisqa. Yusannu 'indal jadbi raq'atani ba'dahuma khutbatun tatadammanu dzikra wat targhiba fit ta'ati والزجر عن المعصية ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب يحولون أو يحولون جميعا أرديتهم. Ya, beliau mengatakan disunnahkan ketika terjadi kemarau untuk solat dua rakaat. Perkataan beliau disunnahkan ini adalah pendapat beliau, dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari mereka berdua. Ini pendapat siapa? Sekali lagi, Imam Syafi'i yang berpendapat salat istisqa itu sunnah. Ya, pendapat Imam Syafi'i. Ya, kemudian Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan Imam Malik dalam salah satu riwayat juga. Ya, naam. Dan ulama-ulama yang lainnya, dan ulama-ulama yang jadi disunnahkan, ya, disunnahkan salat istisqa. Nah, dan memang mayoritas ulama berpendapat salat istisqa itu sunnah. Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak disunnahkan salat. Tidak disunnahkan salat. Jadi gimana kalau musim kemarau? Doa saja. Ketika khutbah Jumat, ya, dan ketika kesempatan-kesempatan yang lainnya. Tapi pendapat yang rajih, salat istisqa disunnahkan. Ya, sekali lagi sebagian ulama mengatakan enggak sunnah salat istisqa, ya. Itu pendapat Abu Hanifah kalau tidak salah. Nah, pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat yang lebih rajih, pendapat jumhur tadi, Syafi'i, Ahmad, dan Imam Malik, mereka berpendapat hukumnya sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah salat istisqa ini. Nah, ketika kemarau, ketika kita tidak diturunkan hujan, kalau lagi musim hujan jangan istisqa. Ya, tambah banjir tentu. Nah, ketika kemarau tidak diturunkan hujan sudah beberapa bulan, ya, banyak usaha kita yang berantakan, misalnya pertanian, perkebunan, ya, sulit mendapatkan air, terjadi paceklik, kemarau panjang. Nah, ini disyariatkan dan disunahkan kita untuk sholat, ya. Nah, indal jadbi, ketika kemarau, kata beliau, gimana caranya? Beliau mengatakan rakaatan, dua rakaat. Jadi sholat istisqa itu dua rakaat. Ya, dan pengerjaannya, tata caranya itu sama seperti salat Id. Ya, tata caranya sama seperti salat Id. Maksudnya gimana? Di rakaat pertama takbirnya berapa kali? 7 kali. Sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang sholat Id. Ya, rakaat kedua takbirnya sebanyak 5 kali. Sama seperti sholat Id. Ya, tapi sunnah. Sekali lagi, sholat apa? Takbir tambahan at-takbirat az-zawaid 7 dan 5 kali pada rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Ini sunnah ya, bukan wajib ya. Jadi kalau kita sholat Id setelah takbir lupa untuk takbir 7 kali, langsung baca Al-Fatihah. Sah nggak sholat kita? Sah. Sah-sah saja, tidak masalah. Itu hukumnya sunnah ya. Begitu juga ketika salat istisqa, hukumnya sunnah Bapak-bapak sekalian. Ya, di rakaat pertama 7 kali takbir, di rakaat kedua 5 kali takbir, sama seperti salat Id, karena dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan salatnya itu seperti salat Id. Rasulullah salat istisqanya sama seperti salat Id. Nah, artinya juga ada khutbah. Nah, beliau sudah jelaskan di sini ba'dahuma khutbah. Setelahnya ada khutbah. Ya, setelahnya ada khutbah. Nah. Nah, perkataan beliau setelahnya ada khutbah, ini berarti beliau menguatkan pendapat yang kuat itu, kata beliau setelahnya. Artinya setelah salat baru ada khutbah. Tapi ini masalah termasuk permasalahan khilafiyah di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan iya seperti pendapat Imam Syaukani, ya. Memang setelah khutbah itu setelah salat. Khutbah salat istisqa setelah salat. Ini pendapat mayoritas ulama, ya. Tapi ada sebagian ulama lain, ya, seperti salah satu riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwasanya khutbah itu sebelum salat. Jadi sama seperti salat apa? Jumat. Ya. Ada lagi pendapat ketiga. Gimana? Boleh milih. Ya, mau sebelum salat boleh, mau setelah salat juga boleh. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat insyaallah pendapat yang ketiga ini. Dan ini riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Riwayat yang lain dari Imam Ahmad, beliau berpendapat boleh milih. Boleh khutbah dulu baru salat, boleh salat dulu baru khutbah, terserah ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan Rasulullah khutbahnya sebelum salat. Tapi ada riwayat lain yang menjelaskan Rasulullah khutbahnya setelah salat. Jadi gimana? Berarti ini dalil boleh kedua-duanya, enggak masalah. Ya. Dan salat istisqa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu ya beberapa kali dilakukan. Karena memang di Arab itu sering kemarau. Ya, sering kemarau. Makanya salat istisqa itu pun dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya. Nah, jadi ada khutbah, apa isi khutbahnya? Kata beliau tatadamman adz-dzikra wat targhib fit ta'ah waz-zajru 'anil ma'siyah, yang mana khutbah tersebut hendaklah mencakup, kata beliau, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika khatib itu berkhutbah, ingatkan jemaah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mau salat gerhana, salat apa? Istisqa, itu dianjurkan kita keluar dalam keadaan apa, Pak? Mutakhadiin, kata ulama, ya, dalam keadaan kita itu lusuh, dalam keadaan kita itu apa, khusyuk, ya, bukan malah berdandan. Ya, ini diantara sunnah salat istisqa, bukan kita malah berdandan, tapi biarkan kita lusuh, karena memang kita butuh air, butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak disyariatkan berdandan ketika salat istisqa, tidak sama seperti salat Id. Ya, dalam keadaan salat istisqa kita dibiarkan lusuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan ajak keluar seluruhnya, termasuk hewan-hewan ternak. Diajak, ya. Karena hewan ternak juga butuh air, ya. Bahkan dalam beberapa riwayat dijelaskan akan datang suatu zaman, ya, yang mana banyak sekali maksiat di sana, di antaranya tersebar zina dan maksiat-maksiat yang lainnya, sehingga Allah dan orang enggak mau bayar zakat juga, sehingga Allah menahan hujan tidak turun. Ya, kemudian apa kata Rasulullah? Laulal bahaim lam yumtaru. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau bukan karena hewan, Allah enggak akan turunkan hujan. Artinya manusia pada saat itu benar-benar buruk sekali, Pak. Ya. Kalau bukan karena hewan, Allah enggak akan turunkan hujan. Makanya ajak juga hewan-hewan, kata para ulama. Kalau memang apa kemarauannya sudah sangat berkepanjangan dan membuat kita susah. Ya. Nah, jadi khutbahnya itu ngajak orang untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ajak mereka untuk berbuat taat kepada Allah. Ya. Larang mereka dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi di antara sebab hujan itu tertahan karena banyak maksiat yang tersebar. zina tersebar, orang nggak mau membayar zakat. Ini sebab Allah Subhanahu wa taala menahan air hujan. Ya. Jadi jangan cari-cari alasan lain lah. Ya, sebagian orang sekarang kan hanya beriman kepada apa? Ilmuwan apa namanya? Masa kini. Ya. Mereka lupa bahwasanya di sana juga ada sebab syar'inya. Tapi karena mereka cuma hanya berpatokan pada sebab kauni. Oh, enggak hujan ini karena ini misalnya sebabnya ya. Karena di kutub sekarang sedang ini. Macam-macam lah. Pemanasan global dan seterusnya. Mereka lupa bahwasanya semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kaum muslimin, orang beriman tidak hanya sebatas itu, Pak. Tapi kita beriman bahwasanya hujan itu adalah datang dari Allah, maka kita pun bertobat kepada Allah, banyak-banyak beribadah dan di antaranya kita salat. Nah, kemudian beliau mengatakan wa yastakthirul imam wa man ma'ahu minal istighfar wad du'a. Ya, dan kita memperbanyak dan imam kata beliau, imam dan jamaah itu memperbanyak istighfar dan doa. Ya, memperbanyak istighfar dan doa. Dan memang diantara sebab atau kiat agar hujan itu turun adalah kita banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Dalilnya apa? Dalilnya surat Nuh. Dalam surat Nuh ayat ke-10 Allah berfirman apa? Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Fakultu, dan aku berkata, kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Rabb kalian, yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Jadi di antara kiat agar hujan turun itu minta ampun sama Allah, istighfar, perbanyak istighfar ya, memperbanyak doa imam seperti itu. Ya, dan juga makmum sama-sama. Ya, birafil jadabi, dan agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kemarau. Ya, dan di antara cara berdoa yang ada riwayatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau salat istisqa doanya apa? Tangan beliau diangkat tinggi-tinggi. Ya, diangkat tinggi-tinggi. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan zahirnya apa namanya? Punggung telapak tangan beliau ke atas. Jadi gini doanya. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan sama kami, ya Allah turunkan hujan sama kami. Ya, ini kata ulama di antara apa namanya salah satu kaifiyah berdoa angkat tangan. Ya, ketika terjadi kemarau seperti ini, kita doanya seperti ini, Allahumma aghithna. Jadi banyak-banyak imam berdoa, makmum mengaminkan atau berdoa sendiri juga nggak masalah. Ya, mengaminkan juga tidak masalah dalam keadaan istisqa boleh mengaminkan. Doa jamaah dalam keadaan istisqa boleh. Ya, begitu pula ketika khutbah di hari Jumat misalnya kita istisqa juga minta hujan diaminkan oleh jemaah, itu pun boleh karena seperti itu juga di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di antara sunnah berikutnya kata beliau wa yuhawwiluna jami'an ardiyatum. Di antara sunnah ketika salat istisqa adalah imam dan makmum membalik pakaian mereka, dibalik. Iya, Pak ya. Jadi peci antum itu dilepas, dibalik. Yang luar jadi dalam, yang dalam jadi luar. Kalau antum pakai pakaian dua lapis, buka pakaian kokonya, baju kokonya, dibalik, pakaiannya dibalik. Ya, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara hikmahnya kata para ulama agar keadaan itu berbalik. Keadaan yang sulit berbalik menjadi keadaan yang mudah. Kemarau berubah menjadi hujan. Ini di antara hikmahnya kata para ulama. Ya, adapun kenapa kita lakukan? Karena ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukan hal tersebut, maka kita pun ikut. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah, masih ada sedikit lagi poin-poin yang kita jelaskan tentang istisqa. Insyaallah setelah azan. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi di antara sunnah tadi sudah kita jelaskan adalah doa. Ya, ketika khutbah salat, ya salat istisqa ini. Dan di antara doa yang ada nukilannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang sudah kita bawakan tadi itu Allahumma aghithna. Itu doa yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau doa lain semisal doa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya dalam sunannya dari hadis Ibnu Abbas, itu bunyinya Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an tabaqan ghadaqan ajilan ghaira ra'ithin. Ini di antara doa juga. Yaitu doa Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hinin. Ini juga doa, ya, atau doa yang bunyinya Allahumma sqi ibadaka wa bahimataka wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit, dan doa-doa yang lainnya. Kalau kita hafal doa ini, alhamdulillah. Kalau tidak hafal, maka dengan bahasa yang kita bisa pun tidak masalah, ya, boleh-boleh saja, Pak, ya. Nah, tapi tentunya yang lebih bagus kita hafal doa-doa Rasulullah tadi, seperti Allahumma aghithna, Allahumma anzil alaina ghaith, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan diantara permasalahan tentang istisqa, minta hujan, yang tidak dijelaskan oleh beliau, karena memang ya, beliau sedang membahas masalah solatnya. Tapi di luar dari solat, ketika kita istisqa itu tidak hanya kita lakukan dengan cara solat, ya, tapi bisa juga kita dengan hanya sekedar berdoa minta hujan. Dan ada beberapa keadaan yang bisa kita lakukan, kita istisqa pada keadaan tersebut. Yang pertama tadi sudah kita singgung, yaitu ketika khutbah Jumat, ya, ketika kemarau diperbolehkan dan disyariatkan bagi khatib untuk berdoa, ya, selesai khutbah dia berdoa, di antara doanya adalah minta hujan, boleh, ya. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, ya, kemudian seorang sahabat masuk, ya, masjid, kemudian ya Rasulullah, ya, halakat amwaluna atau kama qala ya inqata'atis subul, dan seterusnya. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, harta-harta kami ini habis, ya, binasa semua, ya, hewan ternak mati karena musim kemarau yang panjang, enggak ada air, ya, begitu pula tanaman-tanaman, ya, jalan-jalan juga terputus, enggak tahu apa sebabnya karena kemarau panjang. Intinya kemarau benar-benar panjang, Rasulullah menyulitkan. Maka kata beliau apa? Tolong mintakan hujan kepada kami. Maka akhirnya Rasulullah doa minta diturunkan hujan, ya. Selang beberapa menit langsung turun hujan, ya. Seminggu nggak berhenti-berhenti. Subhanallah. Satu pekan nggak berhenti-berhenti. Nah, Jumat berikutnya sahabat tadi masuk lagi, Rasulullah hujannya kebanyakan, ya. Ini sudah salah juga ya Rasul, gimana ini, ya. Jadi akhirnya Rasulullah minta lagi untuk dihentikan. Allahumma hawalaina la alaina, kata Rasul, ya Allah, palingkan hujan itu ke tempat yang lain, dataran-dataran tinggi, ya. Beberapa menit langsung hilang hujannya. Subhanallah. Ini bukti bahwasanya Rasulullah itu adalah nabi, ya. Jadi memang bisa, ya, doa agar hujan itu dipalingkan, ya, tapi bukan dengan pawang. Pawang hujan syirik itu, ya. Kita berdoa sama Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan hujan ke tempat-tempat, ke dataran tinggi, agar tidak kebanjiran misalnya, ya. Tidak masalah seperti itu. Jadi ini di antara waktu yang kita istisqa ketika khutbah Jumat. Atau juga bisa ketika di luar khutbah Jumat. Ketika di luar khutbah Jumat tapi di dalam masjid, boleh. Ya, ketika kita sedang di masjid misalnya di waktu-waktu mustajab, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya, diperbolehkan. Atau ketika kita di luar masjid pun enggak masalah, boleh. Bahkan Rasulullah juga pernah berdoa di luar masjid, berdoa kepada Allah agar minta diturunkan hujan. Atau kita sedang di rumah-rumah kita, ini harus dipahami. Kadang-kadang kita ini berharap kapalah salat istisqa, tapi kita belum berdoa. Ini salah. Kalau terjadi kemarau panjang, Pak, kita dulu, Pak, minta sama Allah. Ya, jangan nunggu-nunggu istisqa, ya. Kadang-kadang kan belum tentu terlaksana, ya sudah kita doa masing-masing, ya. Ini tidak nunggu istisqa, kadang-kadang ustadznya belum istisqa, ustadznya disalahkan, ya. Antum sudah belum mengamalkan sunnah berdoa sendiri, coba doa sendiri, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan, ya. Syukur-syukur memang dilaksanakan di sebagian masjid-masjid di negeri ini, misalnya ketika kemarau ada salat istisqa, ya syukur-syukur, alhamdulillah, ya, mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak hanya salat, sekali lagi, biar bisa dalam keadaan yang sudah kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam, insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke pembahasan baru, yaitu Kitabul Janaiz, kitab jenazah, masalah jenazah. Tapi ini ringkas, ya. Kalau mau panjang di Madinah itu kitab khusus. Tapi kalau ini insyaallah ringkas, beberapa poin dijelaskan oleh beliau. Ya, nanti setelah ini biasanya baru pindah ke Kitabuz Zakah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Kak Dedi. Oh iya, khutbah tadi belum kita singgung, ya. Salat gerhana itu ulama berbeda pendapat, ada khutbah atau tidak. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada khutbah. Imam Syafi'i mengatakan ada khutbah, ya. Kita kan Syafi'iyah, jadi kita merujukkan pendapat Imam Syafi'i di sini, ya. Nah, ada khutbahnya, ada khutbahnya setelah sholat. Khutbahnya setelah sholat, ya karena Rasulullah pernah lakukan ketika beliau selesai sholat, beliau langsung apa? Khutbah, ya memuji Allah. Kemudian beliau berkata tadi, sesungguhnya matahari dan bulan, kata beliau, itu adalah tanda-tanda kuasa Allah, dan seterusnya sampai khutbah selesai. Satu kali khutbah saja, tidak perlu duduk seperti khutbah Jumat, ya. Allahu a'lam. Masih ada pertanyaan? Kita kan nggak tahu jadwalnya gerhana itu. Betul. Nah, waktunya saat dia bertepatan dengan sholat wajib, itu luar biasa. Kalau waktu sholat wajibnya mepet, maka kita dahulukan sholat wajib. Ya, kita dahulukan sholat wajib. Misalnya maghrib, ya, pas di waktu maghrib dia gerhana, maka kita sholat maghrib terlebih dahulu. Khawatirnya kalau kita sholat gerhana sampai selesai maghrib, masuk isya, ya kan? Karena gerhana agak panjang. Jadi sholat maghrib dulu, sudah selesai baru kita sholat gerhana, ya. Tapi kalau sholatnya masih panjang waktunya, misalnya di waktu isya, ya, sholat apa namanya, pas waktu masuk isya baru terjadi gerhana. Gimana? Sholat gerhana dulu, ya, sholat gerhana terlebih dahulu, nanti isyanya diakhirkan. Nah, memang isya lebih afdal diakhirkan. Jadi lihat waktunya, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan. Kalau dalam keadaan safar, Ustaz, mana yang lebih baik, Ustaz? Mengerjakan atau ditinggalkan, Ustaz? Tidak dikerjakan. Kalau kita safar maka tidak dikerjakan, ya. Apalagi kalau kita sedang memiliki apa namanya hajat yang mendesak, ya. Kalau kita sholat malah panjang. Ya, dan memang tidak dinukilkan pula Rasulullah ketika safar beliau sholat gerhana, ketika mukim saja, bagi yang mukim, yaitu disyariatkan sholat gerhana. Wallahu a'lam. Masih ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya menampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.